setiap kali kita sujud, kita minta pada Allah, ya Allah, bukakanlah hati ibu yang melahirkan anak untuk bersama-sama kami berada dalam syurga. Setiap kali hati ini minta pada Allah, karena itulah yang mampu kita berdoa, astagfirullah, minta nescaya Allah perkenankan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta Allah buka hati pakcinya itu Abi Thalib agar mengucap la ilaha illallah. Tetapi masih lagi doanya itu tidak diperkenankan. Apatah lagi insan kecil ini yang ingin bertemu dengan ibunya di dalam syurga, yang ingin memimpin ibu meniti siratul mustaqim. Bukan setakat itu, ketika hidup ibu, kita ingin pimpin dia mengerjakan umrah, kita ingin pimpin dia mengerjakan haji. Sehingga akhir hayat ibu, setiap kali saya membisikkan ke telinganya, "Ma, sebutlah kalimat la ilaha." Apabila badannya terjujur kaku, saya ingin mandikan mak saya sampai ke peringkat mandi pun saya tidak boleh lakukan. Dan hari ini saya hanya berdoa, ya Allah, ringankanlah azab ibu, kerana dia adalah anak yang baru yang telah mengeluarkan. Itulah saya, adik bungsu saya di belakang dan cucu-cucunya yang baru. Apabila sampai ayah balik-balik, walau-walau